manis seger hungkul nu jadi kesukaan emak. Nu pedes kos ieu mah juara di hati emak. jangan salah atunya. Cengek alias cabe rawit ieu oge termasuk buah loh. Soalna aya bijina. Leuleuh tingali. Siapa yang udah kabita lihat masakan emak? Sop cengek jeletot. Dijamin rasanya meledak di mulut. Pedes pisan. Eh, sebelum icip-icip, emak ajak dulu ya ke kebun cabe nak. Tadi pagi teh emak ditemenin sama Adani panen cengek di kebun Wantur. Ini walaupun cabenya kecil, tapi ulah sangka pokoknya ngajeletot. Nah ya guys, ini yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil ya pahitnya mah. Bukan pahit. Oh pedes ya. Pedes. Tah, emang rada lain ya Adani teh. Mana ayah tuh cabai nu rasana pahit. Ayah-ayah wae. Rame-rame. Murai. Oh, men ulah men. Aduh. Dan, kabur. Dan, ke Dan. Wah, diganggu, Dan. Untung kameramen lihat. Duh, lagi asik-asik mentikin cabe, mah lihat ada orai alias ular di pohon. Untung we orainya kecil dan bukan jenis berbisa. Kangkung nama mak. Katanya nggak berbahaya mak, aku takut mak. Ya takut lah, namanya ular lah. Aduh, apa sih? Udah atuh Adani, jangan bercandain mak wai atuh. Udah tahu kan kalau mate takut, mendingan sekarang geser ke kebun sebelah, biar nggak deg-degan panennya. Ya udah, sekarang mak mau nyebrang dulu. Tapi malam sama Dani. Ayo Dan. Mudah-mudahan menyebrang punya kata mak. Ya Allah. Men, kameranya agak ini men. Detail dikit men. Dan bobo ya Dan. Ya Rin, sok. Dan. Bidat Dani. Bantu doa mak. Dan. Bukan doa aku mau manjur mak, enggak ngepotel. Di kebun iya ada jenis cabai rawit merah, aya oge yang warnanya putih. Mau yang mana aja we, mak pasti doyan selama rasanya pedes. Lebar Dan. Saking senangnya ketemu cabai sekebon, mak sampai gak inget kalau udah dapat banyak. Uy. Karena ini cabainya udah banyak, sekarang mak udahin aja ngalanannya. Sekalian masak, hayu ah. Hayu Dan. Nah, sedayana, lihat nih, buat tambahan masak cabenya, emak udah siapin tulang iga. Mak, ada nih tadi, maknya emak cengek kumpul, cina. Enggak, Dani, emak udah siapin, suka enggak? Terus, ini enggak. Sama wortel juga. Nah, untuk bumbu tambahannya, emak gunakan seledri, bawang daun, tomat, bumbu penyedap, garam, sama lada. Nah, sebelum itu, emak mau bersihkan dulu cabenya. Cabai rawit ieu teh bisa oge gak dipetik dari tangkainya. Cenah lebih bagus karena bikin perut gak sakit. Tapi mamah lebih seneng diambil aja biar nanti gampang makannya. Pokoknya mama Dani tingali, iya tingali. Dan kamu wani berapa cabai Dan makan nanti Dan? Dua. Beda jeng emak yang pecinta pedas, ada nih mah nggak suka makan pedes cina. Makanya emak masak supnya pakai tambahan iga, biar ada nih bisa makan. Duh, meni cemen yuk ada nih mah. Padayana, nih emak mau rebus dulu tulang-tulangnya. Ini tulangnya udah dicuci ya tadi ya. Nah, kalau tulang iga sudah mulai empuk, emak masukkan wortelnya. Baru deh, favorit emak nih, dicemplungin. Cabai, nah kameramen. Ini yang
yang paling mantep dan aduh. Oh, pasti pedes banget itu, Mak. Pasti dan mantep curan serta kendul-kendul dan. Ayo, Mak. Nggak lupa tambahin garam, merica, dan bumbu penyedap ya. Emak sengaja nggak pakai bawang, soalnya udah pasti sedap dari iganya. Lanjut emak iris tomat dan daun bawangnya ya. Yang terakhir, emak masukkan daun bawang, seledri, sama tomat. Wanginya meni sedap kia, Sadayana. Apalagi cabenya udah pada berenang-renang tuh, bikin emak makin hoyong buat nyicipin. Tingali kameramen. Mantap surantep ya, Mak. Tingali cengek nanti ami amu cengek. Cabenya jadi gitu, Mak, cengek, Mak. Kan cengek hejo, dan. Udah. Ya udah. Ayo, Mangga, sok. Nggak sabar ya, Mak. Aku duluan, Mak. Iya. Hayu Adani ambil yang banyak ya. Tah, cabenya juga tuh. Jangan iganya aja. Mau dihabisin semua juga boleh. Wah, mata-mata langsung melek nih, Sadayana. Pedesnya nampol pisan, tapi enak. Ini nih, baru namanya comfort food versi emak. Seger dan pedes, bikin cengher. Nih, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup banget. Pedas ya, Mak? Pasti loh, misal kamu cengek. Udah pedas. Terus panas. Mantap. Pokoknya mah hahehon. Cabainya atuh makan, kayaknya yang seger-seger. Tapi bentar lagi muka mah merah. Karena pedas. Tahu kan Sadayana, kalau emak udah geleng-geleng kayak gini, artinya teros pisan. Ini mah emak makan sepanci juga bisa. Dan kalau yang pedas pedas emak suka, enggak akan emak hitung nih cabenya. Ada nih kumaha sih? Udah emak masakin, kenapa yang dimakan iganya aja? Cabenya jangan disisihin gitu. Hayu atuh dicobain. Ya guys, dari tadi aku cuma makan nasi sama dagingnya doang tuh. Cabenya nyisa kata Mak cemen-cemen. Walah, cemen-cemen apaan, Mak? Nih lihat, Mak. Cemen. Ah, habis, Mak. Ripu, Mak, weh. Lu gitu, wae. Tinggali emak, ya. Ya, tinggali emak. Iya. Iya teh cengek cengek hayu cengek gunung. Pasti terang. Rata. Bismillah. Gimana pas ribu, Mak? Loh, kirain beneran dimakan. Taunya cuma tipu-tipu, ya. Padahal ya, cabai ini kaya akan vitamin C. Jadi bagus pisan buat kekebalan tubuh. Terus ada juga capsaicin yang bikin cabai pedas. Iya mah bagus buat meredakan nyeri dan memelihara kesehatan jantung. Tapi makan, ya, nggak boleh kebanyakan juga sih kayak emak gini. Sesekali aja ya, Sadayana. Dan terasa. Ah, level 1000, Mak. Salah banget, Mak. Mau nama orang talinya dulu. Mana? Nambah, Mak. Kaget tadi pura. Nambah, Mak. Cuma dagingnya aja bisa, soalnya cabainya 2000 main aja. Sadayana, ada yang berani tuh nemenin emak. So, kalau penasaran sama sop cengek jeletot ala emak, langsung weh dicobain. Dijamin langsung huah kepedesan. Tapi dijamin mantap surantap. Men, tangkap men!